Benda padat di sekitar kita. Episode 21 untuk teman-teman kelas 1. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Sekarang Ririn sedang bermain bola di halaman rumah bersama teman-teman Ririn. Hai. Hai. Teman-teman, kita buat permainan yang lebih seru lagi yuk. Permainan apa Ririn? Kita kumpulkan semua bola di tengah. Lalu kita berlari mengelilingi bola 2 putaran. Lalu kita balapan lari untuk mengambil bola kita masing-masing. Siapa yang paling cepat, dia pemenangnya. Saya setuju. Iya, aku juga setuju. Yuk kita mulai. Teman-teman di rumah, kalian juga bisa loh ikut olahraga bersama kami. Caranya begini, kalian semua berdiri dan ikuti kami berlari mengelilingi bola. Setuju tidak? Wah, semuanya setuju. Oke, kita mulai. Kalian semua berdiri ya. Aku yang memberikan aba-aba. Nanti kalian ikuti ya. Teman-teman di rumah juga ikuti kami ya. Kita berlari mengelilingi bola sebanyak 2 putaran. Semua sudah siap? Sudah. Kalau kalian sudah siap, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Satu putaran. Semangat lari. Satu putaran lagi. Hore. Wah, mereka mengambil bolanya dengan sangat cepat. Aku jadi ketinggalan deh. Tidak apa-apa, Ridi. Ini kan hanya permainan. Siapa yang menang dan kalah tidak jadi masalah. Ya, Dito. Teman-teman, kita kan sudah selesai bermain bolanya. Bagaimana kalau sekarang kita belajar bersama? Setuju, ayo kita belajar bersama di rumah Ririn. Tapi kita harus bereskan bolanya dulu dan dicuci sampai bersih. Supaya tidak ada kotoran atau kuman yang terbawa masuk ke rumah. Ya, betul kata Rahma. Yuk kita cuci bolanya. Hai teman-teman semuanya. Ririn sudah siap belajar dan bermain bersama kalian sekarang. Siapkan buku dan alat tulis ya. Kalian juga sudah didampingi oleh ayah, ibu, atau kakak kalian kan? Bagus! Kalau begitu, sebelum mulai belajar, yuk kita berdoa dulu. Berdoanya sesuai kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang, bagaimana kalau kita bermain tebak hari? Setuju. Kita yang bertanya dan teman-teman di rumah yang menjawabnya. Aku kasih pertanyaan pertama ya. Coba teman-teman di rumah tebak, apa nama hari pertama saat kita masuk sekolah? Iya benar, hari Senin. Sekarang aku yang bertanya ya, kalau hari yang ketujuh, hari apa teman-teman? Iya, hari ketujuh adalah hari Minggu. Saya sangat senang kalau hari Minggu, karena kita semua libur. Pasti kamu mau main ya, Dito? Sudah, kita tanya teman-teman kita di rumah lagi ya. Kalian tahu tidak nama hari yang ketiga? Iya, benar.
Semuanya benar lagi. Hari ketiga adalah hari Rabu. Nah, kalau hari kelima itu hari apa? Tepat sekali. Hari kelima adalah hari Jumat. Kalau hari ini hari apa? Iya, kalian benar. Duh, pensil saya jatuh. Untung pensil kamu tidak rusak. Iya, karena pensil itu keras dan tidak berubah. Pensil termasuk benda padat. Eh, teman-teman semua, kalian tahu tidak benda padat itu apa? Aku tahu. Benda padat adalah benda yang jika dipindahkan bentuknya, tidak berubah atau tetap. Benar, letaknya berubah. Dari meja lalu jatuh ke bawah. Tapi pensil saya tidak berubah bentuk. Pensil kita tidak ada yang berubah bentuknya, seperti pensil saya tadi. Pensil aku juga tidak. Pensil Ririn juga tidak berubah bentuknya. Berarti pensil adalah benda padat yang jika dipindahkan bentuknya tidak berubah. Benda padat yang ada di sekitar kita banyak loh teman-teman. Misalnya apa ya? Meja. Bola. Iya benar. Semuanya benar. Dito juga benar. Bola yang tadi kita tendang bersama juga benda padat. Kalian sudah tahu kan benda padat itu apa? Sekarang, coba kalian perhatikan benda padat yang ada di sekitar kalian. Lalu kalian sebutkan. Iya, semuanya benar. Tas, tempat pensil. Apalagi ya teman-teman? Oh iya, lemari, televisi, vas bunga. Banyak ya teman-teman? Nah, setelah kalian amati benda padat yang ada di rumah kalian, tulis dan gambar dua benda yang paling kalian sukai. Mengerjakannya di buku tugas kalian ya. Ririn, kamu punya apa itu? Ini namanya kartu kata. Kita mau bermain tebak kata bersama teman-teman di rumah. Tapi aku juga mau menebak kartunya. Iya, saya juga mau menebak. Cara bermainnya bagaimana? Aku akan tunjukkan kartunya ke teman-teman di rumah. Lalu aku tunjukkan ke kalian. Kalian harus langsung menebak ya. Kalian jangan kencang-kencang membacanya. Nanti Dito bisa dengar. Dia kan harus menebak. Ada. Iya benar. Bacanya ada. Eh, tadi aku sempat mengucapkan kata ada. Iya. Yuk teman-teman di rumah, kita lihat kapan Rahma mengucapkan kata ada. Tapi kita harus bereskan bolanya dulu dan dicuci sampai bersih, supaya tidak ada kotoran atau kuman yang terbawa masuk ke rumah. Teman-teman di rumah, bacanya harus berbisik ya. Bacanya apa? Benar. Kita lihat yuk, apakah kita pernah mengucapkan kata apa? Coba teman-teman di rumah tebak. Apa nama hari pertama saat kita masuk sekolah? Ternyata aku yang mengucapkannya. Teman-teman di rumah, bacanya berbisik ya.
Bacanya saya. Saya ingat, itu saya yang mengatakannya. Yuk, kita lihat bersama. Ya, tidak apa-apa, saya siap. Ayo kita ulang, tapi kali ini kamu harus siap ya, Rahma. Itu dia cuplikannya. Sekarang tinggal dua kartu yang harus ditebak oleh teman-teman di rumah. Kalian coba baca yang keras ya. Tepat. Bacanya mereka. Kita coba lihat cuplikannya lagi. Siapa yang pernah mengatakan mereka? Wah, mereka mengambil bolanya dengan sangat cepat. Aku jadi ketinggalan deh. Ternyata aku yang mengatakannya. Iya, ternyata kamu, Ririn. Ayo kita lanjutkan ke kartu terakhir. Iya, semuanya benar. Kartu yang terakhir, bacanya sangat. Pasti kalian ingin lihat cuplikannya, kan? Yuk, kita lihat bersama. Saya sangat senang kalau hari Minggu, karena kita semua libur. Ternyata, semua kosakata tadi sering kita ucapkan dalam pembicaraan sehari-hari, ya? Iya, bagaimana kalau sekarang kita baca semua kartu katanya bersama-sama? Setuju. Kita mulai, ya. Ada apa saya mereka sangat. Teman-teman semuanya hebat ya membacanya. Karena kalian sudah pandai-pandai membacanya, yuk kita membaca cerita. Mau kan? Wah, semuanya mau membaca rupanya. Kita akan membaca cerita tentang Wally ingin melihat dunia. Wally ingin melihat dunia. Setiap hari, Pus keluar melihat dunia. Ia membawa pulang aneka benda. Wally kagum melihatnya. Dia menjadi ingin juga. Wally ingin melihat dunia. Lihat! Pus tahu Wally ingin sekali keluar. Dia mendorong Wally ke arah pintu. Bruk! Sayangnya, semua itu tidak berhasil. Pus ingin menghibur Wally. Pus membawakan lebih banyak benda. Namun, Wally malah semakin ingin melihat dunia. Tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan. Pus tahu, Wally pasti sedih. Hari-hari berlalu. Dan berlalu. Pus melihat Wally. Wally tampak berbeda. Pus dan Wally sudah tidak sabar lagi. Tiba saatnya mereka melihat dunia. Jadi, begitu ceritanya, teman-teman. Kalian suka siapa sih dalam cerita ini? Aku suka Pus. Saya suka Wally. Kalau teman-teman di rumah, sukanya sama siapa?
ada yang suka pus, ada yang suka woli juga, bahkan ada yang suka keduanya. Lalu, bagian apa yang paling kalian sukai? Jawabannya bermacam-macam lagi. Ada yang suka waktu pus berusaha menghibur woli. Oh, ada yang suka saat pus dan woli naik pesawat. Iya, aku juga suka bagian itu. Saat pus dan woli berkeliling dunia, naik balon udara. Nah, kalian jangan kemana-mana dulu ya, karena sebentar lagi kita akan membaca cerita lainnya. Teman-teman, ini cerita yang tadi aku bilang. Judulnya apa, teman-teman? Ada yang bisa membacanya tidak? Wah, semuanya benar. Cerita ini berjudul Apa Itu Plastik? Yuk, kita baca bersama isi ceritanya. Apa itu plastik? Ada banyak benda yang terbuat dari bahan plastik di sekitar kita. Ada alat rumah tangga yang terbuat dari bahan plastik. Ember terbuat dari bahan plastik. Toples terbuat dari bahan plastik. Payung terbuat dari bahan plastik. Selain alat rumah tangga, ada juga mainan yang terbuat dari bahan plastik loh. Bola pingpong terbuat dari bahan plastik. Mobil-mobilan terbuat dari bahan plastik. Mainan alat memasak terbuat dari bahan plastik. Nah, tahukah kamu apa itu plastik? Bagaimana ciri-ciri bahan plastik? Plastik dapat dibentuk menjadi berbagai macam benda bila dipanaskan atau dilelehkan. Plastik bersifat tidak dapat menyerap air. Tahukah kamu, penggunaan benda plastik yang berlebihan bisa merusak lingkungan? Saat ini, penggunaan benda plastik semakin banyak. Jika kamu membuang benda plastik sembarangan, lingkungan menjadi kotor. Gunakanlah benda plastik dengan bijak. Oh, jadi benda berbahan plastik bisa merusak lingkungan ya? Iya, kalau penggunaannya berlebihan. Kok merusak lingkungan? Contohnya seperti ini. Sedotan kan dari plastik. Bendanya kecil. Tapi jika pemakaiannya sangat banyak, maka akan menjadi gunung sampah. Oh, jadi seperti itu. Tapi plastik bahannya tidak menyerap air, teman-teman. Iya. Karena itu, plastik bisa dijadikan payung atau jas hujan. Tapi, penggunaannya tidak boleh berlebihan, oke? Teman-teman, kalian sudah tahu kan plastik itu apa? Sekarang, coba kalian sebutkan benda apa saja yang terbuat dari plastik di dalam cerita kita tadi? Iya, banyak ya teman-teman. Ada bola, ada mobil-mobilan, ada payung, ada kantong, botol, ember, toples. Iya, semuanya benar. Tapi kalian ingat, penggunaan plastik yang berlebihan bisa merusak lingkungan ya, teman-teman.
Jadi kita harus menggunakan plastik dengan bijak. Teman-teman, yuk kita bermain kertas lipat. Wah, banyak sekali kertas lipat kamu, Ririn. Iya, isinya 25 lembar. Coba aku lihat. Kalau sebanyak ini, bagaimana cara memperkirakan jumlahnya ya? Caranya mudah. Kita harus mengenal satuan bilangan terlebih dahulu. Seperti ini contohnya. Ada 2 mangkuk masing-masing berisi 10 buah stroberi dan 2 buah stroberi yang tidak ada di mangkok. Mangkok yang berisi 10 buah stroberi adalah puluhan dan yang 2 buah adalah satuan. Oh, aku mengerti. Lalu, bagaimana cara menjumlahkannya? Misalnya, 13 ditambah 22. Caranya mudah. Lihat angka paling kiri dari 13. Angka 1 artinya 10. Sedangkan angka paling kiri dari 22 adalah 2. Artinya 20. Pertama, kita jumlahkan puluhannya, yaitu 10 ditambahkan 20 sama dengan 30. Lalu barulah kita jumlahkan satuannya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi 13 ditambah 22 adalah 35. Wah, Rahma hebat sekali. Terima kasih, Dito. Sekarang kita mau belajar sambil bermain apa lagi ya? Teman-teman semua sudah mengerti kan? Sudah. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Sudah mengerti juga kan? Baik, semua sudah mengerti ya? Kalau semua sudah mengerti, ayo kita bermain lipat kertas. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kertas persegi panjang menjadi setengah, tapi tetap sama besar? Bagaimana caranya? Coba kamu tunjukkan. Teman-teman yang di rumah juga perhatikan ya. Caranya mudah, teman-teman. Kertas ini kita lipat menjadi 2 bagian. Seperti ini. Teman-teman di rumah, kalian bisa membuatnya sendiri kan? Nanti kalian mengerjakannya di buku tugas kalian masing-masing ya. Sekarang Ririn mau mengajak kalian untuk menentukan gambar mana yang paling tepat jika dibagi 2 sama rata. Sekarang kalian perhatikan kertas ini baik-baik ya. Ririn memegang kertas A, Dito memegang kertas B, Rahma memegang kertas C. Kira-kira kertas mana yang jika dibagi 2 bentuknya sama rata? Oke, kita coba satu persatu yuk. Kita mulai dari kertas A yang kupegang ini ya, lingkaran yang berwarna kuning. Di dalam lingkaran ini ada garisnya. Coba kita lipat sesuai dengan garisnya. Hasil lipatannya seperti ini, teman-teman. Tidak sama besarnya. Berarti kertas A tidak tepat untuk dinyatakan setengah bagian karena tidak sama besar. Kemudian kita coba bentuk berikutnya. Kertas B bentuknya persegi panjang berwarna merah muda. Yuk kita lipat mengikuti garisnya. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Menurut kalian bagaimana? Iya, tepat. Kertas B tepat untuk dinyatakan setengah bagian.
Sekarang kita coba pada kertas C ya, lingkaran berwarna biru. Coba kita lipat mengikuti garisnya. Hasilnya seperti ini, kira-kira tepat tidak ya jika dinyatakan setengah bagian? Benar sekali, kertas C tepat untuk dinyatakan sebagai setengah bagian. Tidak sulit kan? Kertas-kertas ini bisa kalian jiplak di buku tugas kalian dan diwarnai di setengah bagiannya. Silakan dicoba. Besok Ririn akan kembali lagi untuk bermain dan belajar bersama kalian. Oh iya, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah mendampingi kalian. Oke, sampai jumpa lagi. Hari ini kita sudah mengenali benda-benda padat. Kita juga sudah membaca cerita bersama, lalu mengetahui puluhan dan satuan pada penjumlahan, dan melipat kertas sambil belajar. Sampai jumpa! Sampai jumpa!